Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Halo sahabat YouTube semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Syahrul Toko, channel yang membahas seputar toko sembako. Baik sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang yang namanya spanduk toko. Nah, di sini apakah toko sahabat semua, warung sahabat semua sudah ada spanduknya ataukah masih belum, ataukah memang tokonya nggak dikasih spanduk? Jadi gini ya sahabat, pada konten kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih manfaat dari spanduk toko. Jadi memang ada perbedaan ya antara toko atau warung yang ada spanduknya dan nggak ada spanduknya, itu beda ya. Yang pertama dari segi penampilan toko, jika kita mempunyai toko terus kita kasih spanduk, maka tampilan dari toko kita akan lebih menarik, akan lebih bagus, dan bisa menyampaikan beberapa informasi tentang toko kita. Misalkan nih, untuk di toko saya sendiri, di sini saya tuliskan pertama ada nama toko. Kebetulan nama toko saya adalah Toko Hamdalah. Di sini saya cantumkan nama toko saya, kemudian saya tambahin lagi tulisan sedia juga yang namanya token listrik, pulsa, kemudian pembayaran listrik, kemudian ada juga paket nelpon dan lain-lain. Nah, kemudian di sebelah kiri toko saya tambahkan yang namanya melayani jasa pesan antar. Nah, di toko saya kebetulan ada pelayanan untuk jasa antar ya sahabat. Jadi untuk jam layanannya saya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Selebihnya saya tidak melayani. Karena untuk sore nggak ada temen cowoknya ya, yang masuk cewek semua. Jadi kadang kalau teman-teman yang cewek kalau nganterin malam takut gitu katanya. Oke. Jadi gitu ya sahabat. Sekilas tentang spanduk, mungkin hal ini sepele, tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk toko kita. Jika toko ada spanduknya, informasi yang disampaikan pasti akan lebih menarik. Oh, ternyata toko itu jualan ini, toko itu jualan pulsa, toko itu melayani jasa pesan antar. Toko itu ternyata apa namanya ada diskon gede-gedean. Nah, kita bisa cantumkan di spanduk kita. Jadi gitu ya sahabat. Kadang konsumen yang mau belanja ke toko kita itu kadang mereka lewat sekali cuman ngelirik, itu toko apa sih sebenarnya gitu. Untuk yang hari keduanya penasaran, semakin penasaran mungkin cuman lewat aja, dan hari yang ketiga mereka akan berhenti kemudian berbelanja. Baik sahabat, berikut ini akan saya lampirkan beberapa manfaat dari adanya spanduk toko. Untuk sahabat yang masih belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, simak ya sahabat beberapa manfaat dari spanduk toko. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade.